minal khotoya. Eh pemirsa, lihat. Astagfirullah. Lanjut. Astagfirullahaladzim, itu dia, itu setan nih. Ih, ini kumaha ya? Nah itu dia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hari ini saya sudah mendatangkan omah ke salah satu tempat yang kemarin kita menjumpai si kuntilanak. Terima kasih ya. Halo. Atas mie spagettinya. Kapan? Aku masih enak kan. Yang kemarin aku makan aja. Gak basi. Dih, omah mau dimakan. Kok gak basi? Keras ya? Sisa apa? Si Bang Hadi mah gak tau. Saya taruh di atas kulkas. Malah ya abisin sama omah. Gak keras emang. Saya lupa taruh tempat cucian piring saya. Mau dimakan omah ya. Bang Hadi sih lain kali. Omah abis semenjak abis jatuh itu baru sekarang makan spaghetti lagi. Iya, gue gak suka dibeliin spaghetti. Ih, kok saya lagi sih yang salahin. Dia kan pernah makan solaria ya, kemarin. Tapi kan gak makan spaghetti ya, Ak. Iya sih. Si goreng doang ya. Udah, Oma. Oma hari ini spaghetti lagi ya, Ayah. Eh, terlalu. Kemarin kenapa kita tiba-tiba ngantuk, Bang Heri? Apa jangan-jangan gara-gara obat lelap kemarin? Pasti kayaknya di pancinya masih ada kotoran obat lelap enggak dicuci dia. Ngantuk kita langsung. Siapa yang nyuci itu? Bang Heri ya? Enggak bersih nyucinya. Di rumah. Oma yang nyuci di rumah, nggak bersih kali. Idi, curah apa Oma ya? Idi. Apa nggak dicuci kali sama Oma? Gantung aja langsung. Iya. Aduh. Tapi mobil lagi. Saya ngantuk. Oma saya inihin. Iya. Dikasih. Tolak bala ya? Ini, request Oma. Request dari subscriber. Ya, ntar dibacain aja sama Oma ya. Iya. Ya, oke. Itu ada bawang putih, teman-teman. Ya, sama. Itu mah. Ya, oke. Okay. Adu nyali seorang diri. Oke, okay, dadah. Ya, mah ya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Omah di Lorong Misteri. Omah minta pada para subscriber yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang segala-galanya deh, yang sangat dermawan. Konten Omah tolong dong banyak yang nonton. Oma kan sedih kalau cuma dapatnya sedikit. Kayaknya gimana gitu. Ya. Bantu share, like, comment, and subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain.
Amma ba'du. Qabultuka biwasin qabulin wa khatamtu ala famika bifahmi rusul. Wa tutawini bi aisin ma'akul Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'du. Terima kasih para subscriber yang sudah menanti-nanti Lorong Misteri, yang alhamdulillah sudah pada ada di depan, ada yang di depan televisi, ada yang di depan HP-nya menunggu-nunggu, dan bahkan ada yang nonton jam 9 malam, ada jam 10, ada bahkan sampai pagi, ada bahkan sampai besok lagi. Tidak apa-apa, yang penting nonton. Ya, ramaikan, ramaikan, viralkan, viralkan. Omah janji, kalau banyak yang nonton, penghasilannya dapat banyak, nanti kita mau ke kota, ke daerah deh, buat memberikan sajian yang baik. Makanya tolong dong ya, bantu ramaikan yang nonton yang banyak. Biarin Omah memberikan sajian yang indah, atau Lorong Misteri memberikan sajian yang indah. Oke. Untuk para Ntar dulu ya, setannya udah mulai baik. Untuk para subscriber, dimanapun kalian berada, terima kasih yang di Arab Saudi sudah berkomentar. Terima kasih untuk Ustadz Ucin. Terima kasih untuk semuanya. Ada siapa saja deh. Ada Kak Rosita, ada Titin Lala, ada siapa lagi? Ada Naru, ada siapa lagi? Yang Omah belum pernah lihat dan bahkan sudah lama Omah tidak. Malaparis, kemana kamu Malaparis? Hey, sehat ya sayang ya? Sehat. Jaga kesehatan kamu. Kalau kamu nonton tayangan Omah ini, cepat komentar ya, agar Omah tahu. Untuk yang menonton, tinggalkan jejakmu di dalam komentarmu bahwa kamu sudah menonton ya. Salam rindu, salam sayang, doa Omah selalu yang terbaik untuk kalian ya. Banyak milik rezekinya, sehat, panjang umur, segala sesuatu untuk kalian. Omah kok ngeliat kayak di sonda yang lambai-lambai tangan ya. Udah dong suara, ya Allah. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Ini untuk apa ya? Komentar. Ada satu komentar katanya bawang putih. Oke. Omah dikasih senjata bawang putih oleh Bang Heri. Siapa yang komentar Omah lupa deh. Pokoknya nanti diserahkan ya. Tim editor. Terima kasih komentarnya. Terima kasih requestnya. Allah. Benar. Bawang putih ini bisa menolak setan. Bisa menolak penyakit. Jalan salah satu penyakitnya. Bila mana kamu sedang batuk, kunyah ini. Bila mana kamu darah tinggi, kunyah ini. Bila mana kamu punya penyakit kanker, dikunyah lalu ditempelkan kepada yang sakit kankernya. Bila mana kamu memiliki koreng, dikunyah, tempelkan pada korengnya. Insya Allah, ya, sembuh. Allah. Kayak mau hujan nih. Ya, apalah Allah. Apalagi pampir paling takut sama, nih, sama bawang putih. Terus terang, Omah ini pusing kalau makan bawang putih. Ya, tapi memang benar meredakan langsung, meredakan darah tinggi spontan. Sebentar langsung. Secepatnya. Les aja langsung hilang, langsung rendah langsung. Ya. Aduh. Semenjak syuting camping horor ini, Omah ini selalu di tengah hutan, selalu ada di hutan. Ya. Kalau di rumah takutnya ada setan dari kamar. Kalau di tempat luas begini takutnya
ada setan lari dari sana, dari sini, dari penjuru. Aduh, takutnya Oma ditarik lagi no di sana ke pulau. Aduh, ya itu kan takutnya ya. Allah, seperti ada api terbang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk para penjaga-penjaga, karuhun-karuhun, lelembut-lelembut, yang goib-goib yang berada di sini ya. Suratul Fatihah untuk kalian. Apa makhluk goib itu, kayak setan-setan itu selalu iseng kepada manusia. Apalagi masa hidupnya itu kurang bahagia kali ya. Sehingga mengatur, sehingga merusak, sehingga mengganggu, menyakiti, macam-macam saja. Ya. Bahwa dunia itu adalah negeri yang dimana masa lampau atau masa yang akan datang itu tidak pernah dapat diketahui oleh manusia. Allahu Akbar. Masa lalu manusia tidak mengetahui akan masa lalunya. Dalam arti, apa yang akan dia lampaui, apa yang dia akan jalani, apa yang dia akan tinggalkan, dia tidak akan pernah mengetahui. Ya. Jadi manusia itu tidak pernah mengetahui masa lalunya. Apa yang akan dia tinggalkan di masa lalu itu dia tidak tahu. Karena dia tidak mengetahui apa yang nanti yang akan terjadi. Ya. Apalagi masa yang akan datang. Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi masa akan datang. Contoh kecil saja, ya, satu detik, satu menit, satu jam, satu hari, satu bulan, satu minggu, apakah kita akan mengetahui? Tidak usah satu bulan, satu hari, satu minggu, satu menit saja, manusia itu tidak bisa mengetahui akan terjadi apa manusia itu. Ya, pernah Oma bicara, orang yang terbaik adalah manusia yang paling terbaik adalah dikala manusia itu meninggalkan dunia yang sudah dia persiapkan. Atau manusia yang paling terbaik adalah yang menyiapkan kebaikannya, yang menyiapkan amal solehnya untuk di kematiannya. Jadi seperti itu. Tan, setan, ada yang jalan dari sono, hei, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Kalau ada setan, Oma timpah pakai bawang putih ini. Kalau dia mendekat, Oma timpa. Anginnya kencang ya. Anginnya ini, angin kencang banget. Diam ngapa? Diam ya, di situ ya. Diam, jangan nakut-nakutin ya. Oma takut tahu, namanya perempuan ya enggak sendirian. Apa sih? Ini anginnya kenceng dari sono. Tolongin. Anginnya kenceng banget. Mau hujan gitu. Wih, udah enggak ada lampu. Tanda langsung gelap, Aduh. Aduh, apa sih ini orang? Apa sih ini? Ini loyan kuripa. Wah, ini sih ada siapa sih ya? Tolongin ke.
di pohon onde yang berdiri noh. Lagi pelukan, melukin pohon. Ya iya noh, lihat noh. Merinding saya. Di, apa sih ini loyan amat? Diam lah. Mana setannya ya? Nggak dapat setan sih. Mau matiin kah pakai ini? Ini kali ya setan kali ini ya yang ngejatuh-jatuhin ya. Nggak ada sih. Waduh, lihat seluas-luas gini. Sendirian aja kita. Aduh. Oma mau lihat-lihat jalanan lah. Woi, gelap amat ini. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Eh pemirsa, Lihat. Astaghfirullah. Ayo sih nongol ke dia sih ya. Masya Allah, tabarakallah. Mana kali? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu dia, itu setan nih. Ini kumah iya. Hilang. Dadah. Mana tuh setan tadi? Tendang nih ya. Ditimpa, hilang, dia kabur. Nongol lagi, bukan ditimpa pakai bawang putih ini. Tendang. Katanya makan di situ ya. Pantesan tadi dia nongol lagi, timpa pakai ini. Hilang langsung. Kalau ada, tendang lagi. Ini jangan-jangan sama dia ya. Dirusakin tadi, dilihat gak ada. Nah itu dia. Macam-macam setannya. Macam-macam. Bang Heri, Bang Hadi, jemput lah. Setannya nggak macam-macam. Setannya nggak mau berantem sama Oma. Marahlah Oma mah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Nih, Bang Heri kaget saya. Astagfirullahaladzim. Bang Heri ini kayak ini, apa? Kayak Iron Fist. Karakter ini Marvel. Iron kan besi, fish ikan. Itu Bang Iron. Fishet. Bagaimana kabar Bang Iron, Bang Bule? Sehat. Oh, sehat. Sukses ya Bang Iron. Amin. Udah, tadi banyak setannya.
gimana? Oma hampir ditabrak ini. Anginnya kencang banget ya. Campuran. Oma takut disuruh buktiin aja. Gitu. Kayak AA lagi kemarin. Iya, makanya Oma bangun lari-lari buru-buru gitu. Cari setan yang gede. Anu situ Oma. Ibu pakai gula, arek ya gula, kayak bangun situ. Enggak, Oma ambil lagi. Mama lagi, dia datang lagi. Tenang aja. Untung aja Oma enggak ngejalan. Suara anjing. Tadi kita waktu lewat sorong, ada suara perempuan, Oma nangis. Itu bang ketawa-tawa. Kutilanang. Ayo. Pamit. Jangan bermain dengan mitos. Jangan pernah menantang mitos. Kita start praktikal horror misteri jam 9 malam. Terima kasih.